warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurangnya Lengkap, kami laporkan hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2022 ya, dilaksanakan penyerahan secara simbolis ya keramik untuk Masjid Al-Fatah Mencong RT 9 Kelurahan Jumat Nyerongkot ya. Ada Bapak Andi RT 9, Bapak Ketua Masjid Al-Fatah ya, dan tidak hanya Masjid Al-Fatah saja, ada beberapa masjid yang hari ini secara simbolis akan diserahkan Ibu secara langsung oleh Ibu Wali Kota Singkawang ya, keramiknya ya. Hadir tiba di rumah dinas Wali Kota Singkawang, beliau akan menyerahkan secara langsung ya sumbangan keramik ya in 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 sekali lagi 1 2 3. Oke, siap. Yang menerima limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita terpanggil untuk menerima bantuan berupa keramik ataupun porselen yang benar-benar kita harapkan. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota yang mudah-mudahan akan berlanjut bantuan-bantuan seperti ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus masjid maupun pondok pesantren yang hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita membagikan keramik sebanyak 1.100 kotak ya, untuk Masjid Al-Istiqomah di Singkawang Barat ada 350 kotak, Masjid Al-Fatah 200 kotak di Nyerongkot, Musola Al-Khairiyah Mahabar, kemudian TPQ Arman Kopisan ada 100 kotak, Pesantren Somadiyah atau di masjidnya ada 340 kotak di Mahabar. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Edi Suyanto dari keramik Arwana yang selama ini telah mendukung kita untuk menyalurkan kepada rumah-rumah ibadah ya, rumah-rumah apa saja yang keramik akan kita sampaikan. Yang penting Bapak Ibu yang ini memerlukan memasang keramik agar menyampaikan terlebih dahulu, karena kita tidak bisa serta merta hari ini minta hari ini serahkan ya. Sekali lagi saya mewakili semua rumah ibadah yang sudah terima keramik dan bantuan ini, kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kemudian juga kita doakan semoga Bapak Edi Suyanto dan juga Bapak Tandian beserta seluruh direksi dari PT Arwana ini, keramik Arwana ini, diberi kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Foto dulu ya.
Salah aja bilang bukan ya. Kamu gimana ya? Oke, ya sahabat. Menyerempet ini panik truk yang akan diterima oleh Mesit Mencong, Mesit Al-Fatah Mencong. Ini Pak RT 9, Pak Andi, Pak Halidi, ketua mesitnya, bergotong royong melansir keramik yang disumbangkan dari Ibu Kota Singkawang. Enggak lancar ya.